Kemudian ada berapa kerugiannya? Ya hampir ratusan juta kayaknya. 971. Ini atas nama Agustina ya? Yang penerima? Iya penerima. Terus? Terus ini. Cek mas tak cari lagi. Ini mati gitu ya. Ini masih aja mbak. Langsung semuanya. Ini Mbak E sedang kena tipu guys, transaksi online melalui Facebook awalnya, kemudian Mbaknya lanjut di WA, sudah lama melakukan transaksi, sudah kenal berapa bulan Mbak? Kira-kira bulan 9 atau 9 Mas? Bulan 9, 9, 9, 10, 11, 12, setengah tahun ya. Biasanya lancar semua mas, baru kali ini aja. Katanya dia cuma, tapi saya juga nggak tahu tahu. Curiganya dari mana terakhir mbak? Terakhir ya ini langsung diblok nama saya. Saya bilang mana akar sinya kalau emang ada tolong cepet ini. Setelah dari transaksi berapa diblok itu? 20? Terakhir 20 juta itu. Saya kan sudah kasih tahu baik-baik sama dia. Kalau memang dia apa namanya niat baik, tolong diselesaikan dengan baik-baik. Ini malah blok saya sekarang. Tahu lokasi ini di mana, Pak? Di Lampung. Oh, di Lampung. Ini dia bilangnya kan juga mau balikin uang. Ada grupik. Grupnya aku kan udah dikeluarin dari grupnya mas. Oh di take out. Grupnya ini. Berapa orang ini? Ambil lo kontak-kontak yang sebelumnya di chat juga ambil. Iya, kontak yang sampai kenal di sini sampai cak chat. Oh, dikeluarkan semua. Semuanya dikeluarkan sama sudah habis. Jadi sampai cari info mungkin ada orang-orang yang di situ aktif transaksi, siapa yang mungkin kenal? Kano yang dikenal dari sekian banyak. Kayak dia udah nggak bikin grup ini lagi ya? Cuman totalnya wakil. Mungkin untung aja yang kemarin kan temenku di sana kan totalnya 1 juta itu. Sama temenku langsung aku suruh transfer ke rekeningnya nenek 3 juta dan 35 juta ke rekening saya. Dan ini mau saya balikin 35 jutanya. Wah guys. Nah itu makanya itu tadi. Artinya barangnya ada saya ambil dari pabriknya langsung, tak tanya pabriknya mana, enggak boleh tahu. Tak tanya, kalau ada barang nanti ada resinya kalau ada barang. Iya ini besoknya kalau tak urus, ternyata sama sekarang tadi saya tanya malah langsung diblok ya saya. Belum baik kok enggak transaksi Shopee, Bukalapak, apa enggak? Enggak. Harusnya kan lebih aman mbak. Lebih aman di situ. Belum enggak sehat, dia kembalikan uangnya sama saya. Kalau barang masih ini mungkin dia, kayaknya mungkin juga kena tipu sama partner, kemungkinan begitu. Soalnya dia kemarin bilang saya juga mau lapor ini paket saya dari Jakarta juga nipu saya gitu. Mungkin begitu. Tapi kan kalau emang dia mau niat baik kenapa harus diblok saya? Kan bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu mas. Kadung ngakeh kayak sembalik noy. Sampai cetak itu tadi diminta Pak. Minta itu.
itu tadi sih bukti-bukti cek-cek muka iya. Nanti sampai gabungkan di kompel transfer itu mau cetakan di kompel di situ tidak pakai kertas aja kertas AVS nanti di kompel di situ sampai print kasih no ya PE ya ngikuti jajan-jajan itu sama jajan. Barangkali masih bisa dilacak kalau ada nomor yang bisa dihubungi dia kan dikasihin aja nomornya enggak nomornya iya di WA kan ada nomornya dia kalian masih nyimpen kan enggak apa-apa nanti kan diserahin nomornya ini gitu karena kan dari nomor bisa dilacak Pak kalau kepolisian bisa okay. Gitu nanti barangkali bisa dipanggil aku makanya deinannya semampan ya Mas. Nah itu loh. Tapi awalnya memang transaksinya kan dimudahkan, Pak. Tuh. Semuanya nah, percaya. Dari awal aku selalu barang sampai banyak pek pun dia ganti uangnya saya. Iya, sesuai. Sampai yang dipesan sesuai barang. Sesuai. Baru kali ini aja. Mungkin kalau aku pikir mungkin dia juga kena tipu. Mungkin kemungkinan bisa seperti itu. Kalau sekarang udah kan banyak yang kena tipu gara-gara masker ini. Maskernya off kan sih? Maskernya ya. Masker sensi dia pro masker masker kan gara-gara virus corona itu loh mas. Maskernya suka kayak gini loh mas. Oh yang itu tadi sensi. Lah yang bukaan ada. Oh, iya. Ada. Yo, kancaku sanak semati ta apa gara-gara virus corona. Dan di kancane sampean to. Di Singapura. Lah terus kemarin saya juga disuruh ini apa namanya kirim foto-fotonya anak-anak yang pesan kartu sama saya. KTP-nya buat apa? Pikir orang pesan kok suruh minta KTP. Enggak bisa sekarang kalau enggak pakai KTP katanya. Hati-hati KTP ini Mbak, dipalsukan nanti. Iya. Ini barangnya sampean yang datang. Loh, barangku Mbak Tia yang datang sama sekali kok ini gambar dari dia. Katanya barangnya udah ada seperti ini. Banyak barangnya. Kalau kami dikirim ke sini, gak tahu dapat gambar dari mana. Kayak dari Facebook mungkin. Iya. Di blog di Om Rekan. Dia juga kirim video pengen Nenek aktif ya kan? Nenek siapa aktif? Ini? Kok aktif? Nanti itu mas. Mana? Baru sana nih. Saya. Kita kan ke sana nih ngetik mana ya? Mbak. Ini mbak. Duluan mbak. Iya, fotonya hilang. Hilang kita muncul ki gambarnya. Kita loh. Barang-barang semua ada kan? Iya. Cek dulu bang ya. Bang lu ke mana? Aku pamit dulu. Om terakhir nganune terakhir lihat saya ke om kok. Kira itu tombang baliknya, tombang baliknya. Di telepon mereka nyambung misalnya hilang kan? Jangan perbankan, itu rahasia perbankan, tidak semudah kita yang kita minta. Kau yang kerugian cuma segitu, yang kerugian miliaran lain sudah buka, situlah kesempatan kita perbankan. Kayak kapan dari yang dari Indomaret, jadi Indomaret itu ada orang belanja, belanjanya cuma habis 17 ribu. Dia tarik tunggal, itu loh. Dia kaya 1 juta tapi tidak masuk dalam mesin. Mesin. Kan karyawan yang bertanggung jawab. Karyawan itu mas, pengennya jelas. Di rumah itu mas, banyak tak orang. Banyak kena klaim. Itu hilang gitu loh. Kan lucu itu mas. Iya, iya betul. Kita kan seorang itu semangat. Nah, kalau itu nggak mau nggak bisa mata menjawab saya kalau itu mar. Makanya aku banyak itu semua di cetak terus diingatkan ke
yang lain. Hati-hati. Korban yang lain diingatkan. Udah banyak kita sudah umat. Wow. Ngelacak uangnya lah. Kadang mau bolu malah ngasih. Iya kan, aku tekan rupu yang melaket. Facebookku itu lho akeh di spam ya api itu kan. Transaksinya handphone harganya 50%. Tidak ada aslinya. Lah benar. 500.000. Lihat-lihat tadi. Di akunku banyak itu. Begitu datang. Aku ditelepon wong-wong banyak. Iya. Sesuai. Ah betul. Isinya sabun di. Lah iya benar. Mau sampai ke sana. Testimoni itu hanya teman-temannya dia yang testimoni. Betul. Kemarin aku berkena waktu di Singapura itu harganya 700 kata. Lah iya serius. Beli satu gratis doang. Dia mah enggak beli satu gratis doang. Berapa apa sudah berapa kali. Baik sekali kurang mulai di situ kuat. Iya. Lah iya itu, dari Pak. Dari Batam itu ya. Batam juga. Baru dari Batam. HP banyak, motor HP banyak. Dan kok masih beli. Akhirnya tadi itu beli. Ya kan orang itu sama yang enggak ada murah. Itu karena murah akhirnya dapat murah. Coba sabun mandi. Itu iya. Kita mau. Ah oh, betul. Laporan. Dia mau nggak bisa Pak. Saya itu harus terus punya. Tapi iya. Kan ada. Mungkin sama dia yang dijual. Sama dia yang dijual. Iya. Tapi semua kita. Apa yang kita nanti apa nesan juta wes. Mau ngampung ya nanti. Iya sama. Transaksinya itu. Tapi nggak lambi. Oh. Facebook juga. Bukan Lampung, Mbak. Malam. Bisa ngaku orang Lampung, bisa ngaku orang Batam, lho padahal juga orang sini-sini saja. Banyak yang kejadian. Loh, dari nanti kan di Kalimantan, Pak. Berarti gini, dia ngaku itu nggak akan ngaku orang, katanya orang Banyuwangi, dia tuh nggak akan ngaku orang Banyuwangi, dia ngaku orang jauh. Apa sih nggak bisa sejarah sekarang? Nanti, tak bagikan nggak apa-apa ya? Elok, Pak. Kita ngaku sama dia, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Lewat NP Kimpeng. Itu harus kita dasarnya nanti laporan itu kita ditulis di situ catatan. Nanti di print. Mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Itu. Aku yang berangkat sama dia. Berapa kali transaksi? Banyak, Mas. Coba lihat. Ini ada berapa kerugiannya? Ya hampir ratusan juta kayaknya. 971. Ini atas nama Agustina ya. Yang penerima. Iya penerima. Terus? Terus ini. Cek mas tak cari lagi. Ini yang penerima. Ini pertama. Gimana ya, gitu ya? Langsung aja mbak, semuanya. Belanja apa aja mbak? Semuanya di masker. Oh masker ya? Yang merek di Apple Essence itu mas. 7 juta. Itu sama kayak itu sudah besar. Bukan ini. Dia akan hewan. 292. Tapi barang belum datang, sampai transfer lagi. Barang belum datang, transfer lagi. Soalnya kan jadi kan mainnya itu Pak ya, 1 sampai 10 kali kalau sampai partai kecil, dia akan naik terus, dia nyari kepercayaan dulu. Begitu kepercayaan sampai yang sudah ada, dia sampai akan mengirimkan uang yang besar, dia akan terus semua. Langsung dia kemarin dibaliknya masih 25 juta. Yang baiknya siapa? Dia. Katanya dia pun menipu orang berapaan gitu. Saya bilang gini, ya udah kalau kamu menipu kamu balikin saja uang yang saya transfer gitu. Terus dia saya transfer 25 juta dia transfer ke saya balikin buat uang anak yang sudah pesan sama saya tuh Pak sebagian. Ini kan saya masih belum balikin sebagian, ini besok mau saya balikin lagi. 23 juta itu Pak? Enggak. 23 juta. Lah kok itu gak Pak? Gak jadi kabar, jadinya bubur. 1,3 terus 2,5 yang kena tipu. 2,1 okay, ini yang kapan 20? Ini tanggal 10 10 Februari. Makanya kan cek dia benar-benar. Coba pembunuh barangnya setelah poro resinnya sekitar 2 juta
Burung Pak Ojo berdisik. Aku ngomong ngono, Pak. Pak. Dari 20 itu barangnya wis dateng, Pak? Belum. Belum ada yang dateng satu pun. Ditambahi 9 juta lagi. Iya, setiap saya transfer tuh dia tuh bilangnya gini, barang sudah saya kirim, tinggal tunggu resip. Setelah itu, mana resipnya? Ya besok Senin. Habis itu, oke, saya tunggu. Setelah itu, dia bilang, resipnya mana Mbak? Nggak ada, saya kena tipu yang di Jakarta. Contoh maskernya gimana? Coba lihat. Maskernya kayak gini, Mas. Di ATP satu. Akun ini ada? Ada, akun Facebooknya ada, Mas. Seperti ini oh, by WA ada mbak? Aku ini, dia tuh kirim gambarnya lewat WA loh mas. Ini loh orangnya. Fiktif paling mbak, gambarnya mbak. Hah? Fiktif? Enggak, emang dia orangnya mas. Oh, tahu pernah ketemu? Enggak pernah, tapi Facebooknya emang selalu dia kok. Dia punya Facebook dua soalnya. Di Facebook ya. Ini Neni April. Neni April. Setiap bulan kasa perkasa. Uploadnya biasanya dia di grup jual beli apa di dashboard pribadi mbak? Di Facebook mas. Dia grup juga Facebook. Punya grup WA. Halo. Kayaknya Facebook kok masih blok sama dia. Oh iya. Loh, harus ke desa dulu, pengantar dari desa. Iya, pengantar dari desa. Baru desa. Harus pakai pengantar dari desa. Dia pun gak bisa. Pakai Y? Apriani. Yang mana? Ini pikir ya, pengen tadi ya. Nah, ini Oktiani kan. Coba. Foto ini, oh belum berteman ya. Tapi harusnya kan muncul ya. Bebas buka ini Adriani. Ya, si buka kantor di sana. Jalur pengantar lo kayak nih wes. Ini suaminya. Hmm. Oh klik. Oke.